Ini saya beli motor baru, sudah lengkap. Ada STNK, ada plat baru, terus ada apa ya ini? BPKB. Ini STNK-nya ya, plat nomor baru. Ini sebelumnya saya mau pasang dulu ini, nanti baru saya rinciin. Itu ya nomornya masuk. Ini plat putih diganti di plat nomor baru ini. Sekarang yang belakang. Ya, baru. Ini saya bacain rinciannya. Ini rinciannya. Ini STCK nih, plat 100.000. Ini biaya adminnya 1 juta biaya admin. Ini pembelian motor 28.280. Terus ini adminnya 1 juta. Jadi saya bayar 28 juta tadi ya, 28
28.280 ditambah 1 juta ditambah 100.000. Jadi 29.380. Jadi yang saya bayar 200 2 juta. Jadi 28.300. Jadi yang saya bayar 28.280 ditambah 1 juta ditambah 100.000. Jadi total semua 29.380.000. Ini BPKB-nya dan ini faktur kendaraan. Ini fakturnya. Ini fakturnya. Ternyata di harga fakturnya. Ini fakturnya. Ternyata harga di faktur. Rp19.100.000. Dan ini STNK ya, lengkap sudah, saya punya kendaraan baru. Ini terbalik nih, ini emang terbalik begini. Yang saya bingung itu ada admin 1 juta itu biaya apa? Padahal ya beli cash spontan. Ada yang bisa jelasin enggak admin ini biaya apa? Padahal enggak ngutang loh. Alhamdulillah saya dapat nomor cantik 333 444. Apa sih? Alhamdulillah saya dapat nomor cantik ini angka 4333 dan ada angka 9-nya 4944. Nomor ini cantik, punya makna dari kesukaan aku. Lalu alhamdulillah aku dapat nomor cantik 333, 4-nya 3 kali 4944. Punya hobi ini yang hobi yang penuh berpenghasilan. Udah intinya bagus ini nomor ya, yang dapat berpenghasilan. Udah. Ya udah, alhamdulillah udah lengkap ya, bersyukur. Aku bersyukur nih udah bisa beli motor sendiri atas nama sendiri. Dah ya, segitu aja rencan aku beli motor. Baik. Tapi yang saya bingung itu yang biaya admin apa itu? Bingung, satu juta buat apa? Udah.